sampai harus pakai selang oksigen, terungkap penyebab Nasar masuk rumah sakit. Nasar membawa kabar sedih baru-baru ini. Pasalnya pedandut yang dikenal sangat aktif itu membagikan potret dirinya tengah dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, Nasar Sungkar atau Nasar KDI hanya membagikan foto dirinya terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ia juga harus memakai selang oksigen untuk membantu pernapasannya. Diketahui Ivan Gunawan meminta rekan artis tak jengukin Nasar. Apa alasannya? Namun sebelum kita lanjut membahas, mohon tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Ivan Gunawan bagikan momen saat ia membesuk sahabatnya Nasar KDI yang sejak beberapa hari lalu dirawat di rumah sakit. Terlihat dalam video yang diunggah Ivan Gunawan di Instagram Story pada Senin 27 Maret 2023, Nasar Sungkar sedang duduk di ranjang rumah sakit. Meski masih memakai infus dan selang oksigen, sang pedandut sudah terlihat lebih segar dan bugar. "Sehat ya ganteng, biar nyanyi lagi, joget lagi, centil," ujar Ivan Gunawan mendoakan Kim Nasar, nama lain Nasar. Kim Nasar pun merespon dengan meyakinkan, dengan keyakinan tinggi bahwa ia akan pulih dan bisa beraktivitas lagi seperti biasa. "Oke dong, sembuh, makasih ya," kata Nasar. Ivan Gunawan kemudian mengingatkan para artis untuk tidak membesuki Nasar mulai hari ini. Ia ingin sahabatnya mendapat waktu istirahat lebih banyak agar segera sembuh. Lantas apa sebenarnya yang terjadi pada Nasar? "Mulai besok sudah nggak terima tamu lagi ya, jangan tengok Nasar dulu karena harus benar-benar bed rest," kata Ivan Gunawan. Mendengar kata-kata Ivan Gunawan, Nasar sempat membuat gestur menangis, namun setelahnya ia memamerkan tawa ke arah kamera. Sebagaimana diketahui, Nasar membagikan kabar kurang menyenangkan di Instagram beberapa hari yang lalu. Ia mengunggah foto dengan terbaring di ranjang rumah sakit. Akhirnya suruh istirahat dulu sama Aula, tulis Kim Nasar dalam keterangan foto. Selain Ivan Gunawan, nama-nama seperti Iis Dahlia, Ruben Onsu, Inul Daratista hingga Musdalifah sudah meluangkan waktu untuk membesuk Kim Nasar. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Nantikan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi.